Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil pertandingan fase grup Toulon Turnamen 2022, Minggu tanggal 29 Mei 2022. Serta daftar klasemen, top skor, top asis, dan jadwal. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil pertandingan Toulon Turnamen Matchday pertama di Grup A, Minggu tanggal 29 Mei 2022. Prancis U20 bermain imbang 0-0 versus Panama U23, dan pertandingan berakhir dengan adu penalti dengan skor 2-4 untuk kemenangan Panama. Argentina U20 menang 1-0 versus Arab Saudi U20. Berikut daftar klasemen di Grup A, Toulon Turnamen 2022. Argentina dan Panama berada di puncak klasemen dengan koleksi 3 poin. Diikuti Prancis dan Arab Saudi 0 poin. Berikut daftar klasemen di Grup B, Toulon Turnamen 2022. Berikut daftar klasemen di Grup C, Toulon Turnamen 2022. Berikut daftar top skor Toulon Turnamen 2022. Santiago Castro dari Argentina mengkoleksi 1 gol. Berikut daftar top assist Toulon Turnamen 2022. Nicolas Aguirre dari Argentina menorehkan 1 assist. Berikut jadwal matchday pertama di Grup B, Senin tanggal 30 Mei 2022. Indonesia versus Venezuela, bermain di Stade de la Tre jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live RCTI dan iNews. Meksiko versus Ghana, bermain di Stade de la Tre jam 22.30 waktu Indonesia Barat, live RCTI dan iNews. Jadwal matchday pertama di Grup C, Selasa tanggal 31 Mei 2022. Jepang versus Aljazair, bermain di Stade Parsemain jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live RCTI dan iNews. Kolombia versus Komoro, bermain di Stade Parsemain jam 22.30 waktu Indonesia Barat, live RCTI dan iNews. Berikut ini jadwal matchday kedua di Grup A, Rabu tanggal 1 Juni 2022. Panama versus Argentina, bermain di Stade Jules Ladoumeik jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live RCTI dan iNews. Prancis versus Arab Saudi, bermain di Stade Jules Ladoumeik jam 22.30 waktu Indonesia Barat, live RCTI dan iNews. Jadwal matchday kedua di Grup B, Kamis tanggal 2 Juni 2022. Ghana versus Indonesia, bermain di Stade Jules Ladoumeik jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live RCTI dan iNews. Meksiko versus Venezuela, bermain di Stade Jules Ladoumeik jam 22.30 waktu Indonesia Barat, live RCTI dan iNews. Jadwal matchday kedua di Grup C, Jumat tanggal 3 Juni 2022. Jepang versus Komoro, bermain di Stade Parsemain jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live RCTI dan iNews. Aljazair versus Kolombia, bermain di Stade Parsemain jam 22.30 waktu Indonesia Barat, live RCTI dan iNews. Berikut ini jadwal matchday ketiga di Grup A, Sabtu tanggal 4 Juni 2022. Arab Saudi versus Panama, bermain di Stade de la Tre jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live RCTI dan iNews. Prancis versus Argentina, bermain di Stade de la Tre jam 22.30 waktu Indonesia Barat, live RCTI dan iNews.
Jadwal matchday ketiga di grup B, Minggu tanggal 5 Juni 2022. Venezuela versus Ghana, bermain di Stade de l'Atre jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live RCTI dan iNews. Meksiko versus Indonesia, bermain di Stade de l'Atre jam 22.30 waktu Indonesia Barat, live RCTI dan iNews. Jadwal matchday ketiga di grup C, Senin tanggal 6 Juni 2022. Jepang versus Kolombia, bermain di Stade Parsemen jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live RCTI dan iNews. Aljazair versus Komoro, bermain di Stade Parsemen jam 22.30 waktu Indonesia Barat, live RCTI dan iNews. Demikian hasil serta jadwal pertandingan babak fase grup Toulon Turnamen 2022. Terima kasih dan salam sports.